Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyir ikhwan, yassarullah wa iyyakum lil yusr. Ini kita membahas tentang mabhasus shaum, yang mana zakat, sekarang tentang puasa. Wa'alamu ma'asyir ikhwan, ketahuilah bahwasanya baik para sahabat dan semuanya, yassarullah yassarallahu wa iyyakum, semoga Allah mempermudah urusan kita semua. Lil yusr, inna ma'al usri yusr, wa jannabna lil usr. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala kesulitan, terutama sulit ibadah dan sulit melakukannya. Wa ghafarana fil akhirati wal ula, dan semoga Allah mengampuni kita di akhirat dan di dunia. Itu adalah yang sebelum masuk. Anna syahr Ramadan syahrun 'azimul qadr. Bahwasanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat agung. Segala-galanya pokoknya. Wa manzilatu indallah wa inda rusulihi. Dan apa kedudukan, kedudukan yang agung di sisi Allah dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ramadan itu disebut dengan syahru ummati. Wa huwa sayyidu syuhur. Dan Ramadan itu adalah tuannya bulan. Paling mulianya bulan. Faradallahu siyamahu, di mana Allah mewajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Alal muslimina, terhadap orang-orang muslim. Wa katabahu alaihim, dan mewajibkan puasa atas orang-orang muslim. Qala ta'ala, ini ayat yang sudah masyhur bagi kita. Mempraktekin orang itu buli ini. Ekosone wis. Singangkatnya kan la'allakum takut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang arti adalah yang dila'allakum tattaqun. Terjemahannya gampang, kamu ngerti gak bu? Bagi orang-orang beriman telah diwajibkan kepada sampean semua untuk berpuasa sebagaimana wajiban kepada orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Nah, karena hakikatnya takwa itu supaya adakah apa jenisnya tambahnya nilai? Sudahkah kita apa jenisnya merasakan adanya pertambahan kadar dalam takwa kita setelah sekian lama kita berpuasa? Tahu-tahu si umur sekat berarti harus
kurangi 10 tahun kecil tahun. Apa cik mandek cik kelas TK aja antakannya kan aku tidak tahu ya. TK kan besar. Makanya ada di dalam puasa itu ada namanya mukbitot dengan mukila. Ini yang sering dilupakan adalah mukbitot. Kalau orang menjaga mutilat itu perkara yang membatalkan puasa itu rata-rata harus ngerti. Tidak makan, tidak minum, tidak cuma istrinya. Itu menjaga perkara yang membatalkan puasa. Tapi ada yang lupa dengan namanya mukbitot. Mubitot itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala. Puasa mubitot itu menurunkan kualitas daripada puasa. Itu yang sering lupa. Makanya di antara salah satunya ya, ketika berpuasa kok kita masih ya berpuasa lah, berbuat maksiat, riba, merasani, riya sebagainya itu mau. Membaku wong, suhu ngambil wong, nah, sehingga hasil daripada puasa kita ya masih berada di standar. Makanya Nabi SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-aqas wal jum'. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini adalah puasanya anak TK. Ini guru apa namanya dapat puas, dapat lapar dan dahaga. Tambah lagi kalau membuka itu siapkan segala-galanya, dibayarin panganannya. Terus pokok diniatin kok buku mangan niki, sahur mangan niki. Padahal kita di sini untuk menitik nafsu. Intinya tuh sebenarnya di dalam puasa itu adalah mujahadatin nafs. Jadi tadi kita harus belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil puasa. Jadi bukan hanya semata-mata kita tidak makan dan tidak minum dari apa namanya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari juga. Tapi bagaimana nafsu kita ini, nafsu yang paling penting itu nafsu. Adakah lemahnya nafsu di dalam ketika berpuasa? Makanya ketika berpuasa itu ketika kita pikirannya panganan, siap lu ya ke panganan itu. Apa jadi kalau ulama? Mangkana himmatu makhar madakhala fil batni wa kana himmatu makharaja min al batni. Barang siapa yang hamu itu pikiran, pikiran itu panganan, maka kadar imannya, kadar takwanya itu foto sama dengan yang keluar dari perut nilainya. Ada gini ketiga apa namanya di dalam puasa saja yang harus kita itu melatih nafsu makan saja, padahal sebenarnya bukan hanya nafsu makan. Di dalam berpuasa itu semuanya anggota tubuh kita itu berpuasa. Jadi hakikatnya puasa itu sebenarnya bukan hanya menjaga makan atau minum, tapi di mana mata kita berpuasa dari maksiat, tangan kita berpuasa dari maksiat, bahkan hati kita berpuasa dari maksiat. Jangan tujuan diberi puasa atau makan sedikit kan biar energi ini kan berkurang, sehingga energi untuk kepikiran otak, mikir, tangan semuanya itu lebih lemah lah, lebih lemah agar tidak berbuat maksiat. Fafihi a'ni syahrul ramadhan anzalallah kitabahu, dan di bulan ramadhan itu Allah turunkan kitabnya Allah yakni Al-Qur'an. Maka ada peringatan nuzulul Qur'an. Wa ja'ala milayalihi lailatul qadr allati wa khairum min alf syahr. Dan Allah menjadikan di antara malam-malam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar allati wa khairum min alf syahr. Yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Wa alfun dan seribu syahri aktsaru min thalathati tsamanina sanah. Seribu bulan itu lebih banyak daripada 83 tahun. Seribu bulan itu lebih banyak daripada 83 tahun. Kata amal isabah kedalik. Maka kira-kira pikirkan itu mandi berapa banyak. Seakan-akan kita beribadah selama seribu bulan. Wa tafakkar fi nafsika dan berfikirlah dalam dirimu ay lailatin hadhi laila. Malam itu malam apa lailatul qadr itu? Allati sholat indallahi khairan. Yang mana menurut Allah di sisi Allah malam itu sangat mulia wa afdal min hadhil mudda at-tawila dibandingkan dengan masa yang sangat panjang. Wa qala ta'ala Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Al-Qur'an itu menjadi petunjuk untuk manusia itu di saat kita mau angkat. Kalau kita hanya membaca toh, kapan Al-Qur'an akan memberikan hidayah? Mau dibaca toh, satu ayat pun enggak dikaji. Baca terjemahan dengan paham. Nek ngaji ngene kan wis maca Qur'an iki. Nek siji loro 1 2 3 ayat yang kita baca. Di sini nanti akan menjadikan Qur'an itu menjadi budak, menjadi petunjuk bagi kita. Tapi ini gue sekedar mau coba bahkan hafal sekalipun nek gak pernah mendalami isi arti daripada makna yang sesungguhnya kan dalam Al-Qur'an itu ada namanya makna tersirat dan ada makna tersirat. Maksudnya itu apa? Maka perlu kita belajar tafsir. Nah, di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an sebagai petunjuk. Harusnya bulan Ramadan itu menjadikan kita itu adalah setelah Ramadan itu jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Kan rasa-rasanya pada berdoa itu. Kadang kalau pada berdoa semangatnya di bulan Ramadan. Maka kata Buya Yahya, karena apa? Karena kita tuh latihan. Salah persepsi kata Buya. Di bulan Ramadan itu bukan latihan. Di bulan Ramadan itu tempur. Maka kalau kita kayak main bola, usulnya masuk, cek urut pemanasan, langsung terjut. Itu mau. Akhirnya kan sholat tarawih 10 hari itu kan mulai mundur, kan? Karena nggak ada pemanasan. Karena kita anggap latihan. Nah kalau latihan itu kan berarti hasilnya begitu selesai Ramadan baru selesai latihan. Jadi bukan latihan, sebenarnya latihan untuk berpuasa itu adalah dimulai sebelum puasa tadi. Nah, di bulan puasa itu kita sudah siap zahir batin kita untuk menggapai tiga tadi itu. Awaluhu rahmat ya. Keduanya maghfirah. Yang ketiganya ikhtiminan. Nah dapat enggak kita itu? Ya sama kayak kita pilih. Ada enggak kira-kira kita pertambahan nilai di dalam keyakinan, di dalam tauhid kita, dalam ibadah itu ada peningkatan. Ini namanya muhasabah. Muhasabah itu ya apa namanya itu menghitung itu jadi kita menyadari lah diri kita. Jadi yang terpenting itu sebenarnya begini. Kalau saya merasakan hidup ini, kalau amalia dohir ini kan nampak. Terkadang kita dini nak bubukkan dengan amalia dohir, kita lupa dengan amalia batin. Karena dalam berpuasa pun semua ibadah-ibadah itu pasti ada amalia batinnya. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengkondisikan batin kita di saat kita beribadah. Di saat kita melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah, batiniah kita ini. Kalau puasa ini ya masih nampak orang berpuasa masih ini berpuasa. Tapi batiniah di dalam berpuasa itu bagaimana?
apakah kita nanti ketika bulan Ramadan itu senang atau senangnya ketika Ramadan sudah pulang. Cinta ini itu fitrinya, cinta ini mangan pasti. Kalau ada masih seperti itu berarti kita iman masih kalah. Nah, di bulan Ramadan kita harapkan kedatangannya, kepergiannya ada bisa di ada kan cek wale ya itu berposo mikir di sini kerja kesel tuh marit sebenarnya semacam-macam lah pokoknya marit malam ini asik ya sing jadi bos mana aku tuh mau nge THR dan pas ya pas iya kan akhirnya malah Ramadan datang itu tidak tidak welcome. Aku sih pikir ki musim itu urung mungkin kue mungkin kita mana dan sebagainya. Ya walaupun itu sebagai ungkapan syukur, tapi jangan sampai mengarahkan batiniah kita di dalam hati ketika bulan Ramadan itu datang. Ini sesuai Ramadan yang punya muka-muka nyampe awal desa bulan Ramadan. Amin. Ini atau dari sekarang benar-benar menjadi minimalnya kita punya azam aku betul ya aku cukup mengibadah itu bukan hanya sekedar ibadah yang terpenting itu adalah termasuk salah satunya untuk membutuhkan ini kopi Allah sama ngerasa kopi. Man lesal wirid kal kirid. Wirid ta kal kirid. Hah? Kirid itu gitu. Oh. Si garuk garuk. Oke, di si pemain yang udah pernah kita ajarkan sama Nelu saya. Nah, silakanlah. Yang mana kirid sama cocok kan mau sholawatnya. Mau Allah latifun bi'ibadi rizukumah ya syamungku yang apalagi ya Al-Fatihahnya tadi itu silahkan syamungku sampai jadi memang begitu dikit itu tak kayak kafe yang nanti sama nanti ada rasanya sama menemukan yang nyaman yang simple enak simpel kita juga dulu gitu dengan guru itu dikasih gitu karena ke kafe yang ada pusing ada mana ini orang rampung kayak gitu. Tapi ternyata nanti kita ketemu, pokoknya kalau mau cuy, mau cok. Kalau ketemu satu saat, ada zikir yang merasa enak, ya itu mau dinasib. Selawat, selawat, si Fatiha, Fatiha. Sing hadro, hadro. Nah, supaya kita menghadapi Ramadan nanti itu dalam keadaan siap. Apalagi kita bisa menjadikan hari-hari kita ini Ramadan. Siap, Nek. Hari-hari kita Ramadan, tinggal main cengkeh mana? Tapi ratau tahajud, ratau opo, ratau sholat sunnah sekali terawih ya mau lahir, maksol, boleh sing cepat, meko ya boleh, boleh sing cepat, boleh sing sitik, boleh sing wolu, boleh, mami dua kok pusing. Bagaimana kita akan mendapatkan bulan Ramadan itu adalah sebuah apa bulan yang mulai kita mendapatkan hati kita enggak welcome enggak menerima dengan bahagia enggak siap benar makanya syahr Ramadan itu unzila fil Quran itu di situ dengan berkahnya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu maka harapan dengan adanya bulan Ramadan itu mendapatkan hidayah sebagaimana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan hidayah. Untuk hidayah itu ada sebuah petunjuk yang menjadikan kita hadisnya itu hidayah, hidayah masuk Islam udah hidayah cuman hidayah yang selanjutnya itu kan bagaimana kita dituntut untuk menjadi lebih baik. Diajarkan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang terbaik dalam beramal. Bagaimana
kita mengalami ini. Cara bahasanya apa? Pengalaman religi. Sampai harus dapat itu. Tambah mantap. Sampai kalau belajar hati sendiri, suatu saat nanti kan entah itu, pokoknya tambah mantap, tambah yakin ya Gusti Allah. Mungkin hal-hal sepele menjadikan kita gitu. Sholawati al-wiridani tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di wasilah dzikir. Mengalami hal-hal yang itu deh, hal-hal yang memang tanpa kita duga, yang tanpa ada sebuah rekayasa, jadi ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu rasa yang paling enak. Di sini pengalaman dari Ci. Keren. Maka dengan adanya bulan Ramadan tadi, mudah-mudahan tadi kita bisa berikan kepada Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya nek wis berucap Syaban, banyak-banyak baca punya Allah balik nafiroh jabo masyarana wabalina Ramadhan. Karena banyak kan orang yang sampai bulan Rajab, Syaban, Ramadhan nggak tekan. Wis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu banyak. Dan kita pun nggak ada yang jamin sampai ke sana siapa yang. Ya, moga-moga kita masih dalam keadaan sehat di bulan Ramadhan. Yo Azim, gimana nanti akan menjadi? Pertama adalah hati. Bukan hanya sekedar ibadah taraweh yang kita betulkan, tak terus yang kita betulkan. Jadi emang-emang ada adil urib itu apa ya? Hanya sekedar memperbaiki dohir dan ibadah kita. Makanya jangan sepelekan ibadah yang kecil sekali. Walaupun hanya baca sholawat sekali, walaupun hanya baca fatihah sekali, jangan disepelekan. Karena terkadang banyak ibadah yang banyak itu malah kayaknya apa-apaan itu motong kosong dulu nyari bunyi. Tapi ketika sampai jalan, ketika sampai jalan tanpa apa-apa, tahu terlintas subhanallah, tahu terlintas sholawat yang tidak ada apa ya, tidak ada keinginan nafsu untuk supaya seperti itu. Makanya jangan menyepelekan amal yang kecil. Nah kita ini kan kadang-kadang manusia kan nafsu itu amal banget maksa ke isi koma terawih itu, tapi kalau kepaksa pas ya pas surga di api-api ini nama Allah Pak Kiai itu inna anzalnau fi lailatul qadr ini dalam surat Al-Qadr. Nah, dalam Al-Qur'an itu wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Al-Qur'an itu juga menjadi, yang mana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan itu menjadi bayyinat, menjadi penerang minal huda, daripada petunjuk dan furqan, pemisah bainal haq wal batil. Sehingga setelah bulan Ramadan awalnya Dewi itu mendapatkan pemahaman di mana yang baik dan di mana yang tidak baik, di mana yang boleh dan di mana yang tidak boleh. Koyo-koyo Ramadan itu soheh, wapi sekali baru Ramadan panggah lani, sing salah tuh. Berarti belum entuk furqan ini, berarti belum dapat pembedanya. Jadi mau puasanya itu burung ada efeknya. Jadi saya lagi yang saya sampaikan, ibadah apapun itu, ya kan? Ketika ibadah itu memang berkualitas, maka yang bisa sama rasakan itu ada di dalam hati, adanya sebuah ketenangan dalam hati. Adanya tambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah orang terlalu bingung orang berkorok rezeki. Tambah rindu dengan apa yang Allah tentukan kepada kita di dalam qada dan qadar. Sing api disyukuri, sing elek di sabar. Itu yang kesungguhan.
Inna anzalna fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan pada bulan Ramadan itu. Turunkan Al-Qur'an di fi lailatul qadr. Tanggal itulah aja. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ngerti enggak sampean apa lailatul qadr itu? Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Malam lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana tanazzalul malaikatu waruhu fiha bidrabbin min kulli amr. Nah, di sini malaikat turun dan ruh-ruh orang-orang yang soleh itu turun di malam lailatul qadar tadi biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka ini Allah, min kulli amr, dari semua perkara. Jadi maksudnya diturunkan oleh Subhanahu Wataala untuk mengamini, mendoakan orang yang di saat pula apa di saat Lailatul Qadar itu ada dan mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Cuman kayaknya gini lah. Ya maaf ya, ini prediksi bukan seutuhnya. Mungkin kita ini kan masih lebih banyak suka dunia ya. Pas ya mikir ke kerjaan. Iki golek 1000 bulan ini isuke pas dungo njaluk kerjaan lancar. Iya. Langsung dijabah. Iya bener enggak? Iya bener oleh gue. Lah. Jadi Lailatul Qadar di intri itu bukan untuk lila, tapi kira-kira pas dungo opo ya kan? Jaluk rezeki langsung diijabah karena 1000 bulan. Pas ya. Itu mungkin seperti itulah sebagian daripada karena tadi hamba di dunia tadi, jadi ibadah yang kita kerjakan itu kita pengen bayaran dunia yang sekarang. Nah ini permasalahan ini. Jadi ngerti Lailatul Qadar boleh itu nah, maka doanya lain ketika mencari Lailatul Qadar itu, ya Allah ya Rasul, ya Allah nyeru rezeki. Hello rezeki. Ya Allah ya Rezeki. Ya Gobiul Mubin, ya Allah ya Rezeki. Ya Allah ya Maha Kaya, ya Allah ya Maha Mengayakan, ya Allah ya Rezeki. Oh iya. Tunggu ini tadi Nur Soleh di tas. Tanazzalul malaikat berada seperti itu. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai itu apa namanya konten itu sampai apa namanya emat lah ini baca sampai apa namanya terbitnya. Nah, waktu-waktunya ya, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sampai melek, wiridan, tangi, bengi, sahur itu di masa sahur itu kan sahur jam telu tangi tiap hari tangi itu ngosok lain. Cuman permasalahan kita lagi ngapa apa gitu ya. Kan dilala pas malas. Tangi. Cuman pas malas benar-benar. Fa'arabna subhanahu annahu anzal Qur'an fi Ramadan summa anu anzal fi Al-Qadr min bil khusus wa hadha al-inzal min al-lawhil mahfuz ila baitil izzati min as-sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an di fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Bil khusus. Wa hadzal izal, dan turunnya di sini adalah maksudkan turun di sini Al-Qur'an itu diturunkan min Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzati minas samai, dari Al-Mahfud di langit. Jadi bukan apa namanya, bukan diturunkan langsung rumi adalah, tapi min Lauhil Mahfud ila Baitul Izzati minas samai, minas samai dunia, minas samai dunia. Nazal Quran jumlatan wa'atan min Lauhil Mahfud ila Baitul Izzati. Al-Quran diturunkan seluruhnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu rumah kemuliaan.
wa nazil bi jibril bi amri ala rasulullah alaihi wasallam mufarraqan fi nahwi salasina wa isna sana. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkannya melalui perintah Allah melalui malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terpisah-pisah selama 23 tahun. Jadi gini, di bahasa kita harus meyakini walaupun Al-Quran itu sesuai dengan asbabun nuzul, ya asbabun nuzul karena sebab, tapi Al-Quran dari Lauhil Mahfudz itu diturunkan oleh Allah langsung ke samain dunia, ke Baitul Izzati minas samain dunia, kemudian baru malaikat nanti yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi sebuah wahyu. Makanya wahyu yang Nabi Muhammad terima melalui malaikat Jibril itu masuk ke dalam Al-Qur'an. Tapi kalau wahyu yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril, itu menjadi namanya hadis qudsi. Hadis dia. Seperti yang dalam zikir itu man dzakaroni fi nafsi finasi takarufu finasi man dakarani fi idza dakartani fi finasik takartuka finasi wa idza dakartani fil mala takartuka fi mala ghairi minna. Ini tentang dikir bersama-sama, itu hadis qudsi. Hadis itu kuat, pada siapa yang berdikir sendiri maka saya akan menyebutkan namamu dalam diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang saya yang berzikir berjamaah ini, ya, maka saya akan menyebutkan nama kalian semuanya di kelompok yang lebih mulia. Ini kelompoknya para malaikat. Jadi jenenge sampean itu pas zikir bareng umum, Allah memerintahkan para malaikat untuk menyaksikan, saksikan pulang itu hambaku sudah berzikir kepada aku dan saksikanlah olehmu, dan turunlah ke sana tanya dia lagi itu apa sih. Waya mudatul wahyi ila rasul sallallahu alaihi wasallam, anggotanya banyak ya. Kutupan mana jalan tunjuk yang mana pas ya. Sholat nggak kena regane bela ilah ilallah. Tapi sholawat yang mana? Cemtik mobil. Waya mudatul wahyu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Auhadhu ilaihi wa wa ibnu arba'in sana. Nah, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 23 tahun itu masa diterimanya wahyu. Dan karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan di mana Nabi Muhammad umurnya 40. Kira-kira umur 40. Di sini selewat umur pas bonus. Wa qubidu alaihi salatu wassalam ala 30 ala 63 sana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di umur 563. Nah, sampai Rasulullah di berarti sampai di situ. Bagadis itu bonus. Kadzalika qala ulama muhaqqiqun min as-salaf. Itulah pendapat para ulama tentang bagaimana kronologis Al-Qur'an diturunkan dan berapa tahun selama 23 tahun Al-Qur'an itu. Dan waktu itu ceritanya Al-Qur'an diturunkan itu tidak boleh apa namanya tidak tercatat, dihafalkan semua oleh para sahabat, hafal kabeh karena sahabat itu mempunyai kecerdasan namanya Dobit Sodro. Dobit Sodron, bukan Sodron ya, ini sama kan Sodron. Dobit Sodron, Dobit Sodron itu ngapal lagi ku, iso Dobit Sodron. Bahaya. Kurungu ku, sorry Tan, kurungu ku oleh Sodron. Jadi, apa, mereka-mereka itu sekali dengar langsung ngapal. Orang malaikat kayak orang sahabat itu. Maka disebut dengan Dobit Sodron. Jadi Al-Qur'an itu ketika dibacakan sekali lah sebenarnya sudah dapat semua. Ya dia kan bolak-balik. Nah, bolak-balik sampai kesus si marai.
Sutrun lu ya? Karena sutrun gue mah. Al-Quran diturunkan, dihafal semua para sahabat. Banyak yang hafal, kemudian terjadi banyak peperangan itu, banyak yang meninggal pada apa ngapal. Kemudian diperintahkan guru untuk menulis tulis Al-Quran tadi. Tulis di kertas-kertas, di batu-batu, di kulit, pohon-pohon, batu. Awal Al-Quran itu dulu ceritanya tidak ada titik antara ta dengan ta, itu tidak ada bedanya. Antara nun dengan ba itu tidak ada bedanya. Ain dengan ain, ya ini. Maka ketika itu ada tambah titik, tambah harokat, itu baru setelah beberapa generasi selanjutnya. Para sahabat dulu tulisan Quran enggak ada titik-titik. Iya nih. Nazalah yus shortnya nih, yus kari titik-titik. Wes. Belajar itu. Gundul. Bisa bukan gundul lagi, gundul jadi ada titik. Oh. Iki jadi ada titik. Shin dengan sin tidak ada titiknya. Baik gundul. Yang wahab itu gundul dulu. Orang diajari ke Rasulullah bisa. Saking cerdasnya mereka. Cerdasnya. Nah, soalnya usut drone sih. Boleh punya LPPN di rumahnya. Masuk drone sih. Cerdas sotron ya. Kalau dia sotron. Sotron. Fadlu syahr Ramadan. Fi fasli syahr Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan. والجمعات إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا استنبت الكبائر رمضان ke رمضان جمعات ke جمعات صلاة ke صلاة itu مكفرات مكفرات مكفر itu adalah sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa lima bainahuma dosa di antara kedua itu di Ramadan ini kedua itu dihapuskan itu jadi dari bulan Ramadan kemarin ketemu lagi nanti di antara bulan Ramadan ke bulan Ramadan dosa-dosa kita dihapusin. Tapi ida istanat tawakabair. Ne awd ninggalkan dosa besar. Masalahnya kan dosa besar itu dilakukan. Masuk. Kalau masuk dosa besar itu dosa hati loh. Sombong. Itu dosa besar. Iya sombong tuh. Sombong itu dosa besar. Mungkin kalau kita pikir dosa besar itu merampok, membunuh, ya kan? Tapi kan kita berzina. Itu masih kecil. Kecil. Iya. Jangan kecil. Iya. Iya maksudnya dengan apa? Dengan sakabur itu, lebih besar. Lebih itu masih dosa besar juga, termasuk kabair juga. Gede-gede lebih kecilan memang. Nah banyak orang yang lupa dengan itu. Sombong. Makanya kembali saya sampaikan amalia dohir, kebaikan dohir kita dengan kebaikan batin kita ini kan lebih besar batin. Sama kesalahan dohir dengan kesalahan batin lebih besar kesalahan batin. Maka tidak sedikit kan orang yang masih sombong, kayak ahli ibadah, tapi masih sombong, masih ria, pengen dipuji, pengen dihormati, disinggung ngeplak. Nah, berarti ada yang salah tuh di situ tuh. Ada yang salah di dalam amalnya dari hati yang terpenting. Itu puas. Belum lagi gue budunya ini, aduh, kacau ya. Bahas gue. Budunya. Sopah. Adewi menjual ibadah kita dengan tujuan itu mau. Nah, adewi ibadah kan emang menjual ibadah kita untuk kepentingan dunia. Untuk bagaimana dunianya kita ini digampangkan. Hubud dunia iminal kabair itu. Bahkan hubud dunia rosukul khati'ati kita ulang. Cinta dunia itu adalah rosukul khati'ati. Sumber daripada kesalahan dari situ.
Orang tidak akan pernah ada orang tidak akan pernah sombong. Tidak mungkin orang tadi sombong kalau dalam hati tidak ada hubungan. Tapi kalau orang sombong udah bisa dipastikan dia hubungan. Dia senang pujian. Itu sektor tuh sama konco gue CS itu. Senang pujian, senang pujian. Beres itu tak. Nek orang senang pangkat, senang pujian itu pasti hubungan. Tapi nek subuh dunia orang ini orang tidak cinta kepada kemuliaan, tidak apa, tidak pengin dihormatinya, dihina tidak sakit hati, didolimi tidak balas sebagainya itu baru. Udah dengan itu. Hah? Gula ini kan. Tapi dia tetap pak uang loh banyak. Orang sakit orang. Ya kan gini lah, kita ini kan kan pengen api toh, maksudnya pengen api kan kita berproses toh. Iya. Nanti langsung bilang duri ya bung, jauh nang lo, duri harus berjalan, mau nyampe ke sana, mau nyampe ke tingkat, kalau nggak jalan di model sekarang beli lagi, kan nggak mungkin. Ada yang bilang, wah itu bukan pangkat saya seperti itu, gitu kan? Emangnya nggak melaku-melaku, kita tekan-tekan, yuk melaku, alo tertati, walaupun gue tiba mana melaku meneng, tiba mana melaku meneng. Kayak panjat pinang, moron. Karena macam tadi, ini kalau berbicara masalah, nah, dosa kita tuh di situ, yang terbesar itu ada di situ. Kata sampai kemarin, ulang dulu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Jadi ketika hati wis api, maka nafsu kita ini mutmain. Mutmain ke mana? Nafsu kita ini, nafsu yang ada yang nafsu yang ngajak elek, ngajak puas. Nah, itu nafsu tuh. Oh, pengen puas, pengen happy, pengen senang, pengen ini semua mencari kepuasan-kepuasan. Itu je mulat-mulat. Tapi nek wis anteng iku mau blas gak digoleki sing ngono kuwi mau sini gore ada dan ketenangan jiwa. Makanya kita perlu belajar tasawuf. Sofa sof tasawuf itu adalah kebersihan dan kejernihan hati. Terkadang banyak kalau saya pribadi pengalaman banyak kita temukan orang-orang yang dirinya itu malah kadang-kadang itu ibadah gak pati yo. Kapatin apa kita lihat ibadahnya enggak pat apa biasa-biasa. Ya biasa-biasa. Asli. Alhamdulillah kita. Sering enggak mengundang orang lagi. Jadi mereka ya ibadahnya umumnya lebung lah orang-orang kok. Orang menonjol. Cuman itu mau ketemu Sofia tuh kalau gini itu. Tantang kok. Nah. Ini yang perlu kita cari. Dia nanti wa qala alaihi wasallam fi syahr ramadan huwa syahr shabr. Nabi di bulan ramadan itu adalah bulannya sabar. Wa sabru thawabul jannah dan sabar itu ganjarannya surga. Sabar itu apa? Sabar itu sabar itu memang tidak ada batas, tapi kesabaran saya ada batasnya. Itu susah, kan gitu kan? Sabar. Dan bahkan kita ini mama-mama, mungkin sabarnya kita ini masih berketak kepada ya kalau kita tidak disakiti, kalau udah menyangkut harga diri, ya, mana nggak sabaran? Ya. Mana nggak sabaran? Moral dan? Hah? Moral. Perasaan? Wajar, saudara. Waqala fihi awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqi minan nar. Iki jenenge